Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan keberkahan dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Ya, pada akhirnya kita menyelesaikan nggih ibadah puasa, alhamdulillah. Semoga apa yang kita ibadahkan kemarin ini bisa menjadi keberkahan yang sangat luar biasa untuk kita ke depannya. Nah, sebelumnya saya Abah Ramdhani beserta keluarga besar Asma 99 mengucapkan minal a'izin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas hal yang berat-berat. Dan video ini juga sama akan saya upload ya, ketiga channel YouTube saya, alhamdulillah. Nah, yang mana ada beberapa hal yang akan saya lakukan setelah Lebaran nanti. Nah, di mana mungkin kegiatan saya nanti ada yang Anda butuhkan ya, atau Anda minati. Nah, yang pertama adalah pelatihan pengobatan alternatif dengan metode guru sejati. Ya, pelatihan setelah Lebaran ini nanti adalah pelatihan yang kelima. Pelatihan yang kelima. Alhamdulillah, untuk pelatihan yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat sudah selesai. Dan alhamdulillah banyak peserta yang masih mengamalkan ya, amalan guru-guru sejati. Nah, jadi bisa bermanfaat ya untuk kehidupannya nanti. Alhamdulillah. Nah, lalu untuk pelatihan ini adalah gratis dan akan saya adakan ya, pada tanggal 10 Mei sampai 16 Mei nanti. Nah, jadi nanti Anda ya, untuk Anda yang mau ya ikut, silahkan Anda nanti bisa menghubungi WA ya, sama Mas Adi, asisten saya ya, di nomor 0811-3990-3990, monggo. Nah, lalu untuk yang kedua adalah saya mulai memudahkan ya, para klien-klien saya dalam memperoleh sebuah energi spiritual. Jadi untuk klien yang menghendaki ya, untuk pengisian energi ke dalam dirinya, nah, ini bisa dilakukan secara jarak jauh. Ya, seperti pengisian energi khotam pendamping ya, tanpa harus memiliki sarana spiritual. Nah, jadi layanan pengisian khotam ini akan saya adakan lagi. Insya Allah seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga adalah pembacaan ritual ya, doa rutinan. Nah, untuk Anda yang bergabung dalam grup Asma 99 ya, dan alumni guru sejati pasti tidak asing dengan hal ini. Nah, saya berencana untuk membacakan doa ya, setiap orang yang menitipkan doa atau hajatnya ya, agar lebih bisa didoakan oleh orang banyak ya, dalam forum ritual doa rutinan yang saya lakukan di sini, insya Allah seperti itu. Dan juga beberapa peserta yang melakukannya secara jarak jauh. Nah, jadi agar bisa didoakan oleh orang banyak ya, dan bisa lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saya rasa cukup itu dulu ya yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ya, jika ada yang ingin di,
ditanyakan, silahkan Anda bisa tanyakan saja ya, di nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, selamat merayakan hari kemenangan ya, dan tetaplah menjadi pribadi yang berbudi luhur dan bermanfaat untuk kehidupan Anda semuanya. Nah, saya Abah Romdoni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah.